Yo, what's up? Be on spec, guys. What's up guys, Pion Race back. Assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang memang awesome guys. Yes, we are back dengan kita punya video-video menarik. Okay guys, aku nak mengambil kesempatan, aku nak ucapkan takziah buat kenalan aku, iaitu Benji, yang kita tahu di mana dia menjalani hukuman penjara di Indonesia atas kes dadah dia. Tapi hari ini berita yang menyedihkan, kita dapat Benji telah meninggal dunia guys, akibat penyakit asma yang dialami. Dan aku harap kita semua dapat sedekahkan Al-Fatihah buat Benji. Pasal aku kenal Benji ni seorang yang baik lah guys, orang yang peramah, orang yang senang untuk kau beramah mesra lah. Orangnya baik guys. So, semoga roh dia dapat diterima di sisi Allah, insyaAllah. Amin. So, yes, hari ini aku nak rumuskan sesuatu yang apa yang terjadi dan masih lagi terjadi pada keluarga aku. Pasalnya, siang tadi aku duduk tengok-tengok IG lah. Lepas tu aku terkejut tengok, dekat M-Star keluar. Ini macam muka mak aku. Ini macam muka adik aku. Kalau aku tengok gambar ni, okay. M-Star cakap, okay, keluarga Khatijah Tan terima gangguan misteri. Mikael Andre cerita, tedung senduk masuk rumah. Bau kemian, kami tiada musuh. Yes guys, aku tak nafikan ini memang cerita yang betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku ke atas keluarga kita orang lah. Especially di kampung mak aku lah, di Ipoh, Perak. Apa yang dimaksudkan oleh Mikael tentang tedung senduk ni guys? Tedung senduk ni lah, bukan senduk yang masak tu guys. Tedung ular tedung senduk. Ular hitam lah. Lebih tepat ular yang berwarna hitam lah. Sebab aku tak tengok exactly gambar tu. Cuma diorang ada hantar dekat aku video. Memang ular ni masuk dalam perkarangan rumah. Dan bila kita cerita pasal ular hitam ni, ada orang yang berpendapat ia adalah simbolik kepada jin. Dan ada juga yang mengatakan jin memang boleh menyerupai ular yang berwarna hitam kalau berlakunya macam kes-kes sihir dan semacam tu. Aku tak nafikan tu, tapi dalam kes ni aku tak berani nak cakap pasal aku tak tahu guys. Boleh jadi ya atau boleh jadi tidak. Boleh jadi juga ini adalah binatang yang memang liar datang masuk ke dalam rumah lah. Tapi kalau ikutkan pengalaman, dah beberapa tahun ni dah kita duduk kat situ, tak pernah sekali pun nampak ular guys ataupun ular masuk kawasan rumah. So ini adalah first time yang terjadi lah kalau ikut aku punya pengalaman lah. Tak pernah nampak pun ular guys. Ini first time lah yang masuk sampai mereka terpaksa tangkap dan bunuh, pasal dia dah sampai membahayakan kita orang dalam rumah tu kan. Dan tak apa, korang tengok dulu video ni. Bah, you buang macam tu, bah. Ya Allah. Dia duduk je kat situ. Ada cangkul, bang? Cangkul. Yes, inilah video yang aku maksudkan tu. Ular yang masuk ke dalam rumah dan membahayakan kita orang semua. Okay, back balik kepada cerita misteri dan mistik sebenarnya. Apakah sebenarnya kita orang ni telah diganggu oleh sesuatu yang misteri? Yes, memang betul. Aku tak nafikan sebenarnya gangguan ni dah lama guys. Memang dah lama gangguan ni berlaku kepada kita orang. Dan aku boleh rumuskan kepada dua lah, dua faktor. Yang pertama, faktor pertama adalah kawasan rumah mak aku tu pun memang antara kawasan hotspot lah. Hotspot kepada benda-benda mistik lah. Hantu, jemalang dan sebagainya lah. Sebab banyak sangat cerita, nanti aku akan ceritakan. Rumusan kedua, aku boleh rumuskan, memang aku tak nafikan mungkin ada orang yang tak suka kepada keluarga kita orang dan mengirimkan benda-benda yang tak elok lah, seperti sihir dan sebagainya. Okey, kalau nak cerita pasal bab sihir ni, aku start pada awal dulu lah. Awal dulu masa aku kecil lah, Mikael pun masih baby lagi. Pun mak aku pernah disihir. Tapi sihir tu dia tak kena direct ke mak aku. Dia pantul. Dia pantul ke aku. So aku yang kena. Aku yang teruk. Teruk jugalah, tapi Alhamdulillah dah ubat. Itu cerita yang dululah, lama dululah. In fact, selepas aku membesar, bila aku dah berlakon, aku dah mula nak jadi pengarah. And then, aku tak tahu aku pernah cerita kot korang.
ada satu orang yang tak dikenali, dia call rumah mak aku dan dia warning, maknanya dia bagi semacam amaran dekat mak aku, jangan bagi aku mengarah. Dia cakap aku ni tak layak. Dan kat situ pun kita dah tahu ini satu macam berunsur ugutan lah. Dan kita tak tahu adakah ini orang yang tak suka, kita tak tahulah. Alam, aku tak nak fikir sangatlah pasal orang yang macam ni. Tapi apa yang aku katakan yakin memang betul, kita orang pernah dihantar sesuatu tu apabila kita orang start berniaga. Okey, start berniaga ni dalam 7-8 tahun dulu kot. Waktu aku baru kahwin, so bila aku decide untuk nak slowkan bidang lakonan dan pengarahan, so aku cakap dengan wife aku, tak apa, kita start berniaga. So start berniaga, inilah yang di mana kita detect ada benda-benda yang lebih clear, ada orang hantar sesuatu yang tak suka kat kita orang, keluarga kita orang, especially perniagaan kita orang lah. Aku ada dua kedai dulu guys. Kedai pertama di setapak. Kedai setapak ni pun memang lain macam jugalah. Memang scary jugalah. Dan aku ada ceritakan pengalaman seram yang berlaku di kedai setapak ni. Tapi dia akan keluar pada hari Rabu ni. Tapi bukan kat sini. Kalau kau nak tahu, kau kena tengok dekat Pay On The Vlog. Hari Rabu nanti pukul 9 malam. Pengalaman seram yang berlaku dekat kedai setapak. Okay, tapi kedai setapak ni aku dah lama tutup. Pasal adalah masalah. Bukan masalah sangatlah. Lebih kepada tempat dia kurang strategik untuk perniagaan. So aku tutup, kita fokus ke kedai kedua kita orang yang berada di Ipoh. So kedai yang kat Ipoh ni lah yang kita dapat tahu memang orang tak suka dan hantar sesuatu kat kita orang. Dari sinilah bermulanya episod yang aku rasa tak berapa sedap sebenarnya nak share. Tapi sebabkan Mikael dah buka cerita, and then media pun ada dah tahu, so aku rumuskan je lah supaya kita semua jelas apa sebenarnya yang berlaku dekat kita orang. So tahun pertama, kedai tu dalam 5 tahun juga kita bertahan kat situ. Tahun pertama, alhamdulillah best. Tahun kedua best. Tahun ketiga pun best. Memang sale rancak lah. Memang buat duit lah. Alhamdulillah Allah nak bagi rezeki time tu kan. Memang kita dah seronok. Aku pun memang dah fokus pada perniagaan dia. And bila dah terlampau sale best, memang kedai tu menjadi tumpuan. Kita jadi takut juga guys. Pasal apa? Aku takut kalau pesaing-pesaing kat sana rasa macam, ish, kedai dia je ramai. Memang aku perasan tu. Mungkin sebab baju yang kita jual ni baju lain pada lain tau. Bukan baju yang, sebab kita bawa daripada trend-trend yang daripada KL. Jadi orang-orang kat sana pun dia orang nak berfashion. Jadi kedai tu memang jadi tumpuan lah. Time raya je memang buat duit. Dia masuk tahun ketiga ke atas dah start problem guys. Dia dah start, kita jumpa benda yang pelik-pelik kat kedai. Jumpa jarum yang begitu banyak. Sampai ada juga customer yang komplain dia terpijak jarum. Dan aku pun pelik, mana datang jarum ni, pasal kita orang ni meniaga bukan baju yang menjahit tau guys. Kita memang jual baju yang ready made. So benda tu agak pelik jugalah. Dan di luar kedai tu kita dah mula perasan seperti ada macam benda-benda yang tak elok tau. Benda yang kita tahu ada orang macam cuba taburkan sesuatu. Okay, tak apa. Aku cakap, bincang-bincang keluarga. Sebab kita dah rasa suasana kedai tu dah mula panas tau. So, bila kita masuk pun dah rasa macam malas nak berniaga. Hubungan pun jadi macam renggang. Sale tak ada. Kadang-kadang sampai 2 minggu. Mak aku jaga kedai tak ada orang. Dan bincang-bincang, kita cakap takut ada sesuatu yang mengganggu. So aku decide dengan mak aku, tak apa. Macam inilah. Kita cuba berubat. Bila kita cerita pasal ni dekat ustaz yang memang dah biasa mengubat keluarga kita orang, memang ustaz tu scan, dia detect, yes, memang ada orang hantar sebab tak suka. Tapi orang dia, aku tak nak rumuskanlah siapa, tapi dekat sini kita clear memang ada orang tak suka, dia hantar supaya nak nampakkan perniagaan kita orang melingkup lah. Okay, kita pagar, tapi bila kita pagar pun banyak juga pengalaman-pengalaman yang menyeramkan tetap berlaku guys kat kedai tu. Dan bila kadang-kadang bila customer datang, dia orang komplain tau, dia cakap kat Katy, dia panggil mak aku kat Katy lah, sebab selalunya mak aku yang jaga, pasal aku memang duduk KL, bila aku balik sana je baru kita orang jaga. Dia mengadu kat mak aku, kenapa kedai selalu tutup, tak pernah buka. So mak aku pun jadi pelik, padahal hari-hari buka. Kadang-kadang ada yang cakap cari kedai tak jumpa tu, benda-benda macam ni kita tahulah ini memang permainan sihir lah. So lama kelamaan aku pun tak boleh nak, kita pun tak boleh nak tanggung rugi lah, sebab memang sale tak rancak lah. Memang nak, kau bayangkan kadang-kadang sampai 2 minggu tak ada sale. Kalau dapat pun closing sebulan tu duit kau untung tak banyak guys. Kau nak bayar sewa kedai lagi, silap-silap memang nak rolling pun memang tak ada duit lah. Memang rugi lah. So aku dengan wife aku
time tu aku agak frust lah. Aku memang frust gila. Aku rasa macam Allah. Aku macam apa lagi yang sepatutnya aku buat. Pasal aku dah labungkan banyak juga duit kat situ. Aku macam persoalkan lah kenapa jadi macam ni. Aku agak frust lah. Tapi aku tetap bersangka baik dengan Allah. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Aku je sangka baik lah. Bila tutup tu aku memang sedih lah. Aku tutup, terpaksa tutup. Tapi rupanya Allah ni adalah sebaik-baik perancang kita, guys. Dia dah rancang memang cantik dah untuk kau. Cuma kau je tak tahu. Kadang-kadang kau nampak benda ni macam buruk. Tapi no, guys. Sebenarnya apa yang akan berlaku seterusnya adalah itulah yang terbaik untuk kau. Kena pula time aku tutup kedai, tak sampai 4 bulan selepas tu, pandemik COVID tersebar di seluruh dunia. Bermula di Wuhan, sampailah kat Malaysia. 2 tahun kawasan tu sales drop. Sebab yang tahun pertama memang tak boleh buka kedai pasal COVID teruk kan. Tahun yang sebelum tu, barulah boleh buka. Itu pun hujung-hujung kan. Jadi memang tak boleh buat duit lah. So, bila aku fikir balik, Masya Allah. Allah lah tahu apa yang terbaik untuk kita. So, waktu aku frust time tu, aku rasa macam tak sepatutnya aku cewa pasal apa. Sepatutnya aku gembira. Allah tolong aku untuk jimatkan kos aku daripada aku rugi berpanjangan. Jadi Allah suruh aku tutup kedai tu, so aku dah save banyak duit. So aku tak terus rugi. So aku fikir Masya Allah, Allah tahu apa yang terbaik untuk hamba-hamba ni, guys. Sebab tu kita kena selalu bersangka baik dengan Allah. So bercerita pasal kena sihir ni, di kedai, dia bukan, dia bila di kedai ni, dia bukan hanya di kedai, dia merebak sampai ke rumah mak aku, guys. So dekat rumah tu dia dah jadi lain macam lah. Kita tahu ada benda-benda pelik berlaku. And then ada pernah sekali tu kat rumah mak aku tu ada orang tinggalkan kuih dalam plastik bag lah. Dia gantung dekat pagar. So kita tak tahu siapa yang bagi. So of course aku sentiasa bersangka baik lah. Tapi dalam sangka baik tu kita kena waspada juga. Sebab takut, kita tak tahu. Kalau kita tahu orang yang bagi kuih ni, kita tahu okay daripada orang ni. Jadi kita taklah risau. Tapi ni kita tak tahu siapa yang bagi kuih. So aku cakap mak aku, jangan makan kuih ni. Sebab kita takut kuih ni telah apa, orang baca-baca something yang tak elok. So nak sihir kan. So aku cakap untuk kebaikan kita jangan makan. Sebab kalau kita tahu siapa yang bagi tu lain, guys. Kita tak tahu siapa yang bagi. So berlakulah benda-benda pelik kat rumah lah. Rumah tu jadi panas. And then dengar bunyi macam-macam. Okay, aku akan ceritakan pengalaman daripada side aku dulu, guys. Apa yang aku pernah alami dekat rumah tu. Yang pertama adalah isteri aku 2 kali hampir dirasuk kat rumah tu apabila tengah buat kerja lah. So sebab kita orang berniaga online juga. So bila berniaga online, of course bila kita nak post barang tu, kita kena tulis detail customer kan, nama, alamat. So time tu kita guna kertas tau, nak tulis nama, alamat ni lah. Setiap kali isteri aku nak tulis dia je, dia dah menggigil-gigil, guys. Menggigil-gigil, dia nak kena rasuk. Hari pertama tu tak boleh buat kerja, dia nak kena masuk, aku bawa dalam bilik lah. Lepas tu bapak aku lah rukiah ni, baca sikit-sikit-sikit kan, baca ayat kursi, dah okey. Esok tu dah okey, nak buat balik kerja tak boleh juga, benda sama, nak tulis saja menggigil. Nak start rasuk ni, bapak aku kena rukiah lagi, betul okey. Aku cakap macam ni lah, benda ni kadang-kadang dia bersifat lurus bendul tau. Apabila seseorang tu hantar macam JN untuk cakap, okey kau make sure si Polan ni tak boleh buat kerja. Kalau yang bagi dia meniaga. So aku cakap wife aku, tak apa, you tak payah tulis, aku yang tulis. So akulah start buat kerja dia, aku take over ke dia, menulis semua apa. Alhamdulillah, tak ada benda ni takkan berlaku, tak ada berlaku dah. Dan sekarang pun kita tak tulis kan, kita guna komputer kan, lagi senang lah, print. Kalau tulis dulu leceh kan, bayangkan kalau ada 30 parcel, 30 lah aku nak tulis. Pernah sekali tu dekat 100 lah aku tulis kan, sampai tangan lenguh, guys. And pernah juga terjadi di mana waktu malam kan, semua orang dah tidur tau. So aku ni kadang-kadang tidur paling lambat. Sebab aku ada satu habit malam-malam yang suka main game. Candy Crush aku tu. Tak tahu ada tak antara korang yang suka main Candy Crush. Aku memang gila Candy Crush lah. Level dah 4,000 lebih lah. Nak tidur tak boleh. So aku main lah. Main leka-leka main, tengok dah 2:30 ni. Oh takpelah, satu lah. Dia selalu lah. Okay, last. Bila tengah main tu, tiba-tiba guys, dalam bilik kita orang ni, kat rumah mak aku lah, katil aku ni betul-betul belakang aku ni tingkap tau, guys. Dua tingkap ni lah. So lansir lah, ada lansir tingkap. Kau tahu apa yang aku dengar, guys? Bila aku tengah main tu, aku dengar bunyi ada orang mengesot. Dia mengesot lebih kepada macam, kau bayangkan kalau guni, ada guni bag tu orang tarik tu, serif. Macam tu lah dia. Macam tu kan? Uish, aku tentu terus aku kembang palu. Apa benda ni? Nak tengok takut. Dah 2:30 kan? Betul-betul dekat belakang tingkap aku ni. Cakap, kalau aku buka ni,
Mungkin nampak ni. Kau tahu apa aku buat? Aku tutup telefon, masuk selimut half sini, menghadap bini aku. Still aku dengar bunyi benda tu mengesot. Aku tanya mak aku. Rupanya mak aku pun dah pernah dengar beberapa kali. Dan tak tahu apa benda tu. Dan tu agak menakutkan. Okeylah. Alhamdulillah lepas tu tak ada berlaku apa. Cuma masalahnya, bilik aku ni selalu bau pandan, guys. Tak tahu pada mana bau pandan ni. Aku pun pelik. Bilik Mikael tak ada. Bilik mak aku tak ada. Dekat hall semua tak ada. Masuk bilik aku je, kadang-kadang bau dia sepak kuat gila. Ih, kuat ni bau pandan ni daripada katil aku. Mana datang ni? Aku mesti start Google. Google, ada yang mengatakan bau pandan ni ada kena-mengena dengan Cik B. Bunian kan. So, ada juga, bila aku buat research lagi, mengatakan bau ni datang pada bau haiwan, iaitu musang pandan. Dan memang dia cakap musang pandan ni bau dia bau pandan. Dan bila aku fikir balik, ada pernah sekali aku ada nampak seekor musang, dia panjat tiang elektrik dekat, betul-betul dekat depan pagar rumah mak aku. So aku beranggapan, okey, mungkin inilah bau dia datang pada bau binatang ni. Tapi kalaupun dia duduk atas bumbung rumah aku, tak pernah sekali aku dengar bunyi atau bumbung tu bergerak atau benda binatang jalan, guys. Dan kalaupun dia duduk atas tu, macam mana bau dia boleh betul-betul spark dekat dalam bilik aku, dekat katil, dekat era tu lah, dekat ni lah, kawasan tu lah, katil dan almari aku. Situ yang paling kuat. Dan kenapa benda ni tak bau dekat bilik mak aku ke, dekat hall depan ke? Aku pun macam tak apa, aku saja kan, beranikan diri, aku cakap dalam hati, guys. Aku cakap, kalau pun ada makhluk lain yang kita tak nampak duduk dalam bilik ni, aku harap aku tak nak ada interaksi dengan benda tu lah. Kalau boleh dia pergi, dia pergilah. Sebab aku tak nak ada tak nak ada hubungan. Maknanya, sebab kita tak nak berkawan dengan benda-benda macam ni, guys. Dan kita pun tak boleh berkawan dengan benda macam ni, guys. Aku cakap elok-elok lah. Kalau boleh pergi, sebab aku tak nak dia menjelma ke, tak nak ada yang hilang ke. Bila aku cakap macam tu, aku cakap dalam hati aku lah. Dan aku pun baca Al-Fatihah, aku selawat. Tak lama lepas tu, alhamdulillah, guys, sampai hari ni tak ada langsung bau pandan tu. Memang dah tak ada langsung. Cumanya barang yang hilang kat rumah tu tetap banyak kali. Dia hilang lama-lama, jumpa dekat tempat yang tak sepatutnya. Hilang, jumpa. Macam kunci hilang, jumpa. Ada satu tu, kunci mak aku hilang. Lama mak aku cari sampai dah fed up kan. Kunci spare. Jumpa dalam satu beg dokumen yang dah bertahun tak pernah berbuka. Mak aku pun pelik, macam mana ada kunci yang hilang tu di dalam beg dokumen ni. So banyaklah kalau benda-benda yang hilang-hilang kat rumah mak aku ni benda biasa lah. Hilang ada. Ada orang cakap benda-benda tu pinjaman, tapi aku pun tak tahulah benda tu betul ke tak. And then banyak, guys, kalau cerita pasal ni panjang lagi, pasal kes misteri ni. Kalau berbalik-balik cerita pasal yang Mikael cakap tu, yang pasal ular tu, itu yang aku dah tunjuk video tadi. Yang kedua, ketika dia orang tengah makan, dia, mak aku, bapak aku yang makan, tiba-tiba ada semacam bau kemian. Dia macam lintas saja. Syup macam tu, bau tu. So mak aku tengok Mikael. Mikael pun tengok mak aku. Cakap bau kemian. Bapak aku ni dia memang bab ni dia kurang percaya sikit. Dia bukan tak percaya, dia macam dia ni positif sikit. So mak aku dengan Mikael ni yang macam dia cepat detect benda-benda macam ni kan. Alhamdulillah, excuse me. So benda-benda macam tu berlaku lah. And then Mikael pun cakap tiap-tiap malam kadang-kadang dia dengar bunyi-bunyi pelik dekat dalam rumah, dekat dapur. And then mak aku pun tak nafikan. Mak aku cerita aku memang beberapa hari lepas dia dengar bunyi mainan anak Mikael bermain sendiri dekat luar hall tu. So bila fikir balik, aku merumuskan balik yang aku cakap, ada dua rumusan. Yang pertama, kawasan rumah mak aku tu memang keras. Memang tak nafikan. Tanah mak aku ni dulu paya. Dan dulu orang pernah cakap dekat hujung kawasan dapur mak aku ni, dulu ni ada semacam Cik B duduk situ lah, kata diorang lah. Aku pun tak tahu lah. Di depan rumah mak aku pula, pagar mak aku depan tu ada satu pokok besar tu. Pokok ni selalu ada orang nampak satu perempuan yang misteri. Orang tak tahu siapa perempuan ni. Dan perempuan ni bukan orang kampung ni. Setiap senja kadang-kadang nampak. Dia macam, bukan lalu-lalang, tapi dia macam bermain-main kat situ. Berjalan-jalan kat situ. Dan di lorong kat sebelah, satu lagi tu, sebelah dekat dengan rumah mak aku juga, dia cakap kat situ dia orang sering kali nampak pocong. Dan memang kampung aku ni, kalau ikut dulu masa kecil pun banyaklah pakcik aku cerita, ada pernah kecoh pasal langsui lah, banyak orang kampung nampak. So memang boleh katakan kawasan rumah mak aku ni pun agak hotspot jugalah. So aku tak nafikan benda-benda macam tu pun boleh mengganggu diorang juga. So kat sini ada dua rumusan lah macam aku cakap tadi. Satu,
memang kawasan rumah tu hotspot dengan benda mistik. Kedua, mungkin juga benda yang orang hantar dulu masih ada lagi yang mengganggu. Sebab bila dia ganggu, simptom-simptom dia, kaki mak aku sakit. Mikael pun dah start sakit. Dia kadang-kadang bila jumpa doktor, sakit kaki mak aku ni, dia orang tak boleh nak detect apa benda, benda pelik. Lepas tu lama-lama dia hilang balik. Dia bila mak aku sakit je, dia start benda-benda mistik ni, dia start mula rancak balik, guys. Tapi sekarang dia dah okey balik lah. Mak aku dah tahu kalau simptom kaki sakit je, nanti benda mistik ni mesti rancak balik kat rumah. Sampai sekarang ni lah, benda-benda pelik masih lagi berlaku. Dan sebelum kes ular senduk ni, berlaku juga satu kebakaran kecil dekat dapur rumah mak aku lah. Gas meletup. Sebab dia orang keluar, dia bau gas kuat tau. So bapak aku ni dia agak panik, dia nak tahu, dia nak confirm kan betul ke bau gas. Jadi dia pergi buka api tu, memang meletup lah kat situ. Nasib baik tak terbakar teruk, guys. So itu alhamdulillah lah, dia orang dapat kawal. Tak adalah sampai melibatkan bomba, tapi itu kira bencana jugalah. Tapi alhamdulillah Allah pelihara keluarga mak aku daripada jadi lebih teruk lah. Itu tahu cakap dengan mak aku, kena banyak bersyukur pasal Allah tetap pelihara kita, guys. So kalau cerita pasal mistik ni, ada beberapa hari lepas lah mak aku call aku lah. Dia tak tahu kenapa dia panik semacam. Dia tanya aku okey tak? So dia keep rasa macam tak senang tau. Dia rasa macam, bukan tak senang, dia rasa susah hati. Dia nak tahu kita, aku, condition aku okey ke dekat rumah ni. Pasal dia rasa macam ada something wrong yang berlaku dekat kawasan rumah aku ni, dekat dalam rumah aku. Aku cakap okey, so far okey. Aku cakap dengan mak aku, aku, wife aku, anak aku, kita orang positif. Kalau ada pun memang kita tak fikir sangat. Memang kita, memang tak nafikan, guys lah. Memang rumah aku ni sejak kebelakangan ni dah 3-4 kali aku ternampak lintasan hitam. Aku dah nampak 2 kali dan wife aku nampak sekali. Dan wife aku cakap aku ada perasan 2 kali. Tapi aku cakap wife aku, kita take it positif. Kita jangan fikir sangat. Sebab kalau kita fikir sangat, nanti kita akan takut. Bila kita takut, inilah apa yang makhluk tu nak, guys. Dia nak kita takut, guys. Bila kita takut, jadi dia lebih berani untuk nak menonjolkan diri. Walaupun dekat rumah ni ada beberapa kali benda-benda pelik jadi kan. Macam perfume isteri aku terjatuh dengan sendiri dia. Aku tetap beranggapan positif. Itu positif, tak ada apa. Alah, biasalah, kadang-kadang perfume memang boleh jatuh sendiri. Tapi macam tak logik kan. Tapi aku tetap positif, guys. Ada hari tu aku terdengar ada bunyi macam dekat TV dalam bilik aku. So bilik aku, TV aku lekat kat dinding. So betul-betul kat katil aku lah. Aku dengar ada macam orang bunyi bersin tau, macam pssst kat situ. Eh, bukan wife aku, bukan anak aku. So aku cakap dengan bini aku, ada macam bunyi, kan ada macam perfume yang dia sembuh macam pssst tu kan. Macam perfume aku yang tadi kan. So wife aku tak percaya. Selang beberapa hari lepas tu, wife aku pula dengar, yelah betul lah daripada TV, ada macam orang pssst. Dah kebelakangan ni lah. Tapi aku alhamdulillah, aku cakap dengan wife aku, kita think positif, jangan fikir sangat. Sebab apa? Kita tahu kita ada Tuhan, kita ada pencipta, kita ni hamba, kita ada Allah, kita mohon pada Allah. Allah lah yang menjaga kita, guys. Sebab walau apapun kuasa yang ada dalam dunia ni, itu semua adalah milik Allah. Walaupun kuasa itu kuasa sihir, itu pun adalah milik Allah. Allah lah yang menciptakan segala-gala ni, guys. Allah ciptakan yang jahat, Allah ciptakan yang baik, itu semua Allah punya. Jadi kalau kita mohon pada Allah, kadang ada satu orang, satu kuasa sihir yang nak hancurkan kita, kita berlindunglah pada Allah. Sebab apa? Allah boleh, kalau Allah nak hancurkan benda tu macam ni je, nothing pada Allah, ini semua tak ada apa. Semua sebab semua dia punya. Dia yang cipta, guys. Sebab tu aku cakap dengan wife aku, kita sentiasa berserah dan bersandarkan kepada Allah. Sebab Allah lah yang sebaik-baik pelindung kita. So aku cakap, kita think positif. Walaupun aku ni pun adalah rasa penakut dia juga, tapi bila aku fikir, tak apa, Allah dia. Dia waktu aku cakap ni, Allah bersama-sama kita, guys. Walaupun kadang-kadang kita tahu ada benda-benda yang menyeramkan atau benda-benda mistik yang cuba ganggu kita, tapi tak apa, guys. Itu pun makhluk Allah juga. So yes, guys, itulah dia apa yang aku cuba rumuskan hari ini tentang kisah misteri yang mengganggu keluarga kita orang. Aku tak nafikan, memang betul apa Mikael cakap tu betul. Dan aku kesian juga kat Mikael pasal apa. Dia mengadu juga dekat mak aku yang tak tahu kenapa dia jadi macam macam bila dia setiap kali nak buat streaming kan, dia kan streamers kan. Dia nak streaming dia rasa macam malam, berat. Kadang-kadang bila dia stream tu tak ada orang tengok. Banyak benda-benda negatif lekat dekat dia tau. So aku cakap dengan wife, dengan mak aku, you
pantau Mikael, you positifkan dia. Sebab kita kena positif. Bila kita positif, benda-benda negatif ni dia akan reject tau. Dia akan, dia tak nak. Dia, benda positif, dia tarik benda yang positif. Kita, yang paling penting, kita ingat, kita ada Allah. Allah lah pencipta kita. Kita hamba. Kita tak ada kuasa, guys. Allah lah yang berkuasa. Walaupun benda jahat ni, kira hebat, dia punya power untuk hancurkan kau. Ingatlah, power yang ada pada benda jahat ni pun Allah yang punya. Anytime Allah boleh hancurkan macam tu je. Sebab itulah, sepower-powernya, Allah lebih power. So, itulah apa yang aku cuba rumusan. Apa yang pengajaran kita boleh ambil kat sini adalah, kita kena yakin, guys, kita yakin di sekeliling kita ni adanya benda gaib. Adanya jin, syaitan, iblis, ada malaikat dan yang paling penting ada Allah. Kita tak nampak, guys. Sebab tu kalau orang cakap, ah, percaya pada hantu ni semua, tahayul lah. Kita jangan percaya pada hantu. Hantu pada aku memang tidak ada. Yang ada tu jin. Jin lah yang menjumpai hantu-hantu tu. Kita tidak boleh cakap benda ni tahayul. Pasal apa? Tahayul ni kalau kau percaya, kau ambil gambar 3 orang, salah seorang akan mati. Yes, itu tahayul. Tapi kalau kau kena percaya, yakin yang ada syaitan, jin, iblis, itu wajib. Pasal apa? Macam mana kau nak meyakini ada malaikat? Kau tak nampak, kan? Sebab tu kau kena yakin adanya para malaikat. Tapi kau tak nampak. Bila adanya para malaikat, mesti adanya jin dan iblis. Sebab tu kita kena meyakini benda-benda yang gaib yang kita tak nampak. Pengajaran yang kedua yang kita boleh rumus kat sini, jangan main sihir. Sebab bila kita main sihir, kau bukan saja menghancurkan kehidupan orang lain, tapi kau telah mensyirikkan diri kepada Allah. Syirik ni adalah dosa yang Allah tidak maafkan. Kau bayangkan kalau Tuhan, pencipta kita ni, Tuhan, Allah yang cipta kita ni tak maafkan kita. Kita nak letak diri kita kat mana, guys? Tak ada tempat diri kita ni di syurga, melainkan neraka je, guys. Takkan kita nak hidup di neraka selama-lamanya? Tak nak, kan? Of course. Tak nak, astagfirullahaladzim. So, memang jangan syirik. Apa pun kau buat, kalau kau buat dosa besar apa pun, tapi jangan syirikkan diri pada Allah. Jangan main sihir, guys. So, aku rasa sampai kat sini je aku punya cerita hari ni. Seperti biasa, guys, mana dah tonton pada awal sampai habis, aku doakan korang supaya panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Guys, yang paling penting, aku mohon doa pada Allah supaya Allah memelihara kita semua, rakyat Malaysia dan juga siapa yang menonton video ni, daripada terkena jangkitan virus COVID-19. Dan itulah yang paling penting lah. Yes, of course, sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Guys, korang jaga diri baik-baik. Stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.